Hai, assalamualaikum semua. Bertemu kembali kita ke dalam channel Fearless. Korang apa khabar? Aku harap korang dalam keadaan sihat-sihat hendaknya dan korang dipurahkan rezeki di pagi-pagi hari ini, insya-Allah. So, hari ni tujuan aku buat video ni seperti dalam tajuk yang korang baca adalah untuk aku perbaiki exhaust aku yang hampir-hampir tanggal seperti yang aku tulis dekat dalam tajuk. Mesti korang tahu kan kenapa aku tiba-tiba nak buat konten ni pula kan? Pasal apa? Itu hari aku pergi kerja. Adalah satu time tu aku dah papa dalam 1-2 gitu, tiba-tiba exhaust aku bunyi lain macam, guys, lain macam, serius. Lepas tu aku dah sampai kat tempat kerja, aku check aku punya exhaust apa tu, manifold tu, daripada manifold nak ke block, aku dah bati exhaust aku nak tanggal, guys. Aku terkena macam tu. So sekarang ni aku ambil keputusan aku nak ke Kimfo Motor untuk repair dan maybe ada tempat skru yang agak dah loose aku rasa, tersampai skru exhaust pun dah tak boleh nak ikat. So apa tunggu lagi? So apa tunggu lagi? Kita jumpa di Kimfo Motor. Okay guys, stay tune guys. Aku sampai, aku shoot. Okay, promise. Okay guys. Okay guys, habis lo nampak minyak tu. Habis dah, habis. Tu punca ni ha. Yang belah sini, yang dekat blok nak ikat skru. Ni je pun. Aduh lah. Mandi. Memang bulan ni dia memang minta duit ah. Motor tak basuh lagi, geng. Tak apalah. Lepas kita repair semua apa yang patut. Orang kata apa? Last touch sebelum balik kampung. Okay guys, tunggulah nanti eh. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat Kimfo Motor. Okay guys, sekarang ni aku akan buatlah dekat sini. Kita punya bukan kita punya, aku punya exhaust punya tempat skru dulu. So kita stay tune lah apa dia akan buat. Mungkin aku rebawa balik dekat tempat apa, bunga skru dia. Bukan bunga skru, tahap mana, alur dia. Aku nak kena buat alur baru dekat aku punya blok. Alur blok tu dah apa orang kata, dah loose. So kita tunggulah Uncle Kim, dia akan buat lah ni. Okay guys, stay tune guys, nanti aku akan info. Okay guys, sekarang Mr. Kim sudah buka exhaust. So kau nak tengok timelapse ke apa? Tengok timelapse lah. Malah nak bibil-bibil ni. Tengok je lah timelapse.
Okay geng, dah siap pasang exhaust. Then sekarang ni aku mungkin nak turunkan sprocket. Mungkin aku nak pakai 35. Yang sebelum ni aku pakai 38. So tengoklah sekejap lagi. Mungkin sama ada aku nak turun naikkan depan ataupun nak turun ke belakang. Depan aku tak sure pakai 15 atau 14. Nanti aku check balik lah. Okay guys, nampak gayanya dua-dua kena tukar. Depan belakang. Depan pakai 15, belakang 35. 35 atau 36? 36. Ah, 36. Sebabnya rantai pun tak cukup panjang. Nampak gaya memang kena tukar lah. Yang asal 38 belakang, depan 14. So buat je lah. Selagi kita boleh buat, kita buat je lah. Sebab kita pun nak balik kampung kan, nak long distance. Bukannya kita nak pergi pasar ke apa. So ok lah guys, ada apa-apa yang menarik aku akan sambung. Kalau tak ada, tunggu je lah. Ok, aku akan sambung lah, tengok lah nanti. Ok guys, motor pun dah siap. So tinggal aku nak test je. So aku rasa mungkin video aku pun cukup sampai di sini aja. Kalau korang suka dengan video aku ni, aku minta tolong jasa baik korang, korang tekanlah butang like, share, subscribe. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi yang terkini. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Sayur kol.